Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya dapat TV Changhong 40 in dengan tipe TV itu 40C 1600A. Nah, keluhan layar bergetar, slow motion, dan ada garis. Oke, langsung saja saya akan coba colok stekernya. Tunggu sampai merah. Nah, sudah merah, kita langsung pencet tombol power. Ini ya, keluar gambar Changhong. Nah, itu seperti ini masalahnya. Nah, double begini, slow motion, terus ada garis. Oke, langsung saja saya akan bongkar casing belakangnya untuk ngecek semua tegangan-tegangannya. Oke, lanjut. Oke, di sini saya sudah bongkar casing belakangnya dan saya akan ngecek tegangan-tegangan pada tikonnya. Oke, tunggu. Kita akan dulu stekernya. Tunggu sampai merah. Nah, sudah merah. Tuh. Saya akan cek dulu tegangannya. Kita akan onkan dulu. Jauh. Oh, backlight sudah menyala. Cek dulu tegangan pada PCC-nya. Sebelas koma sembilan. Tegangan PGH 27, PGL nya -9, PCOM nya normal juga. Kita akan ngecek bagian LC1 LC2 nya. Oh, ternyata tegangannya berubah-ubah. Oke, LC2 pun sama. Oke, saya akan coba menjumper dulu dari tegangan PGH ini ke LC1 LC2 nya. Oke, tunggu. Oke, di sini saya menjumper tegangan LC1 dan LC2 nya, itu LC1 ke PGL dan LC2 nya ke PGH. Oke, langsung saja kita colok stekernya lagi. Sini dong. Ih, lewat situ ada orang. Lampu sudah menyala merah. On. Jauh. Oke, kita lihat sepertinya sudah tidak slow motion lagi, tapi ada sisa garis di sini 1 2 3, di atasnya 1. Oke, saya akan coba tes dulu beberapa menit apakah dia akan normal begini atau nanti ada perubahan lagi. Oke, lanjut. Oke,
Oke, sepertinya sudah aman dan memang tidak sempurna karena ada sisa garis 3 di atas dan 1 di bawah. Oke, sekian tutorial video dari saya cara memperbaiki TV LED Changhong 40 in, gambar bergetar dan bergaris slow motion juga. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.